وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله Macam biasa kita zahirkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita berjaya menjadi tetamu Allah yang bertandang ke masjid kita, menunaikan solat maghrib dan manfaatkan waktu yang seketika sementara kita nak tunggu semayang insya. Malam ni kita nak sambung lagi kitab kita yang membicarakan mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih lagi dalam tajuk duk cerita pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat di permulaan Islam yang dikepung ataupun dibaikot selama 3 tahun. Yang semua kita maklum, pemulauan tersebut dibuat dan diletakkan beberapa syarat dalam perjanjian ataupun dalam sebuah bina yang telah ditulis oleh Kerajaan Mekah, dan perjanjian ataupun syarat pemulauan itu diletak dalam Kaabah. Bukan sekadar pemulauan ekonomi, tetapi berlaku juga pemulauan sosial, hubungan sosial di antara Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi yang lain dengan penduduk-penduduk Mekah. Bukan sekadar pulau ekonomi dah, tapi sekali pergaulan, hubungan sosial. Kita kena duduk jauh lah, bukan tak boleh berhubung, boleh berhubung duduk jarang-jarang. Tapi Nabi dengan para sahabat ni 3 tahun putus terus, tak boleh dekat, tak boleh jalinkan hubungan, dan kalau ada hubungan pertunangan dan sebagainya, kena putus hubungan pertunangan. Ini merupakan arahan Kerajaan Mekah terhadap penduduk-penduduk Mekah yang terdiri di kalangan orang kafir. Tak dibenarkan untuk menjalinkan hubungan dengan sahabat-sahabat Nabi dan juga Nabi SAW. Jadi malam ni kita nak sambung lagi, kita nak menyelami lagi kisah para sahabat yang teruk di peringkat permulaan Islam. Tujuan kita nak ngaji dan kita nak bincang tajuk ni ni pasal nak bagi berasa, timbul perasaan kita ni rasa kenang jasa mereka. Mungkin tuan-tuan boleh baca sirah ni, kita boleh baca, dan mungkin di kalangan kita semua tahu kata Nabi ni kena buat macam-macam. Duk dengar ceramah Hijratul Rasul, duk dengar ceramah tiap-tiap tahun, duk tahu dah kata Nabi ni duk kena siksa teruk. Tapi malam ni, walaupun benda tu kita tahu, kita nak baca tujuannya nak bagi berasa supaya terdetik dalam hati kita ni rasa terima kasih dan rasa terhutang budi dengan orang-orang dulu ni memberi sokongan pada Nabi walaupun dalam keadaan tidak bermaya, tetap memberi sokongan dan bina kekuatan agar sampai Islam tu ke zaman kita. Kalau mereka tak bergelut daripada dulu, macam saya dah abang hak sudah-sudah dah pelajaran lepas, sampai kelar ni duk pakai ajaran-ajaran yang karut, yang main daripada Iran dan juga Parsi, daripada apa nama Rom dan juga Parsi, iaitulah Itali dan juga Iran.
ajaran yang kita duk cerita sebelum ni, golongan wanita adalah milik bersama lelaki, boleh tukar. Bini hang tukar, ambil bini ku tukar bini. Dan juga perkahwinan di antara anak beranak, pak nikah dengan anak dara dia, mak nikah dengan anak turuna dia. Ni ajaran yang ada dalam masyarakat jahiliah yang riba main daripada Rom dan Parsi masuk dalam Mekah. Harta benda milik sama. Harta benda saya, harta benda tuan-tuan, kereta saya, kereta tuan-tuan, motor saya, motor tuan-tuan, boleh ambil. Kalau saya nak marah, saya curi balik. Tuan-tuan nak marah saya pula, curi boleh barang, curi pula barang lain hak saya. Ha, jadi duk hari-hari duk kerja lagu tu. Ha, jadi kalau tak ada usaha dan kegigihan orang-orang dulu hak kita nak baca sirah mereka ni, sampai kelahlah ajaran tu orang duk pakai. Bini pun tukar bimai. Lama dah 30 tahun lah dia kata tak larat nak duk sekali, bini pun tak tukar sat. Sewa bini depa boleh seminggu dua. Sampai kelah. Kalau orang-orang dulu tak bergelut dan tak menggagahi walaupun sengsara untuk bela Nabi, kalau mereka tak bergelut, sampai ke mana? Nikah dengan anak sendiri, nikah dua beradik, abang nikah dengan adik perempuan, sebut kata nikah lah, tapi mereka tak duk kira nikah pada pakai hayun lagu tu ya. Jadi kalau tak sabit, orang-orang dulu ni susah payah sengsara sampai teratu. Kalau mereka menyebai, mereka merajuk, agama yang sesat tadi ni tersebar, tersebar sampailah ke zaman kita orang duk pakai ajaran tu. Baik, kita tengok, kita nak sambung lagi cerita yang kita baca. Kata tuan kitab kita rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama orang Islam bertungkus lumus dan berjuang bersungguh-sungguh dalam masa 3 tahun ini. Masa yang panjang, bukan pendek, 3 tahun. Dugaan ke atas mereka terlalu berat. Dalam hadis yang sahih menceritakan bahawa mereka bertukus lumus menghadapi suasana ini, diceritakan bahawa mereka terpaksa makan daun-daun dan pucuk kayu. Pasal kena sekatan ekonomi, nak beli barang tak boleh. Kalau nak beli pun kerajaan Mekah letak syarat kepada peniaga-peniaga luar. Yang main pada luar negeri, main meniaga di Mekah, letak syarat. Kalau tidak, mereka tak bagi masuk dalam Mekah. Pihak immigration tak benarkan masuk. Kalau tak terima surat perjanjian, apa perjanjian yang perlu ditandatangan oleh peniaga-peniaga luar? Antaranya tidak boleh menjual barang kepada orang Islam. Dan kalau nak jual, letakkan harga yang paling tinggi sehingga mereka tak mampu beli. Boleh sign perjanjian tu, cop pasport, masuk. Kalau tak boleh terima, tak boleh masuk. Ni kerajaan Mekah buat perjanjian dengan peniaga-peniaga luar. Jadi disebabkan mereka masuk ni dan mereka jual dengan harga yang tinggi, sahabat-sahabat yang duk bagi sokongan kat Nabi yang kena pulau di satu tempat yang kita cerita Syam Abi Talib, antara istana dengan rumah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah pintu Al-Marwah. Keluar pintu Marwah tengok rumah Nabi dan tengok belah kanan lagi istana, di tengah-tengah tu Syam Abi Talib. Dikepung di situ 3 tahun. Jadi makan daun kayu dan juga pucuk-pucuk kayu, tak ada nak makan. Tuan-tuan, kita dengar ni mudah, tapi tuan-tuan bayang, anak-anak kecil duk teriak 2 minggu. Duk teriak tak boleh nak makan apa, susu tak ada apa, tak ada. Kalau dengar cerita kata makan daun kayu, duk bak setengah orang duk makan ulam, dia tak biasa. Duk di rumah boleh makan nasi dengan ulam. Pucuk janggih lapar ke, pucuk gagah ke, pucuk beka, dia kata biasa. Tapi golongan sahabat ni yang duk kena kepung ni, anak-anak kecil, anak tak kecil. Kalau anak darjah 1, darjah 2,
Bukan dok fikir apa dok tarik kain bah dia cek lapang bah oi cek lapang. Macam kita baru ni lah PKP pasal pertama pasal kedua ni macam-macam jadi lah rumah. Anak ni cemuih ni tak tahu nak abang tu kena kepung. Ha, sebulan, dua bulan, tiga bulan kena kepung. Ni tiga tahun benda makan tak masuk, anak kecil duk tarik kain bah. Teriak berguling, hak mati setengah wadah. Boleh bayang tuan-tuan anak kita ni ketak ni terguling atas lantai ketak duk teriak tiga minggu teriak tak berhenti pasal lepak. Kalau kita boleh gagah nak sabar dengan jemaah dan juga kumpulan Nabi. Silap-silap pikir dia kata pakailah kaul benar pun yang penting selamat nyawa anak dulu ikut geng kafir Quraisy. Yang penting anak selamat. Saya tak cerita tuan-tuan, cerita saya tuan-tuan. Kalau anak duk berguling atas lantai, tiga minggu dah tak makan. Sampai nampak rakar tuan-tuan. Kita mungkin tak boleh tahan pergi tengok anak sebab. Tiga minggu, sebulan. Pernah makan tak ada, ayam tak ada, duk berguling. Abah, cek lapak, abah. Lepas teriak tak kena suara. Larat tuan-tuan nak sabar. Kalau saya ni nampak gaya, kena cari anak je pasal. Pasal apa saya cerita ke tuan-tuan? Nak bagi kita ada rasa perasaan kita dahsyatnya pegangan sahabat-sahabat dulu sanggup tengok anak teriak berguling tapi masih kekal dalam kawasan yang dikepung dan dipula duduk bersama Nabi. Tujuannya nak bagi sokongan kat Nabi walaupun anak duk teriak tarik kain pasal lapang. Semua kita tahu cerita ni tuan-tuan, cuma kita nak bawa supaya kita ikuti kisah ni tercetus satu perasaan. Oh dahsyat mereka ni. Kalau aku anak duk teriak lagu tu. Pakai tu dukung-dukung keluar pergi jumpa dah Abu Jahal dengan Bola Hak. Mereka tak keluar kita sambung. As-Suhaili menceritakan kalaulah unta-unta perniagaan tiba di Mekah. Saudagar-saudagar sampai di Mekah. Datanglah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membelikan bahan makanan untuk keluarganya. Maka dikala itu Abu Lahab pun melaungkan dengan katanya, "Wahai peniaga, naikkan harga barang kamu ke atas sahabat-sahabat Muhammad supaya mereka tidak mampu membeli sesuatu pun dari kamu." Ingatkah sign di immigration? Rupa-rupanya di tengah-tengah pekan ni Abu Lahab buat rondaan macam polis duk ronda PKP zaman kita waktu kita. Abu Lahab duk ronda ke pekan nampak ya, peringat sekali lagi ingat perjanjian yang nak masuk di immigration hari tu. Jangan duk jual kat depa, kalau depa nak beli juga penaik harga sampai depa tak mampu nak beli. Rupa-rupanya Abu Lahab dengan geng-geng dia duk buat pemantauan di premis-premis perniagaan daripada peniaga-peniaga luar. Ah tu. Ronda, bila mana tengok sebut sekali lagi. Ingat jangan duk jual kepada Muhammad. Padahal semua kita tahu tuan-tuan, Muhammad tu siapa? Anak nekan dia sendiri. Dia punya geramlah kat Nabi ni tak tahu nak abang. Tuan-tuan duk dengar dah kisah Abu Lahab ni. Setengah-setengah guru kita sebut geng-geng Samsei Mekah. Geng-geng Samsei Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab. Samsei Mekah ni. Orang lain nak buat apa dulu, orang lain nak buat apa pun tengok. Depa nak sebut apa, depa nak tindak apa. Depa habaq kok mana, lagu tu lah orang bakat buat. Baik. Jadi dia beri peringatan kepada peniaga-peniaga tadi, jangan duk jual. Kalau nak jual pun biar mahal. Lantas peniaga-peniaga tadi pun melipat gandakan harga jualan mereka sehingga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa pulang dengan tangan kosong menemui anak-anak di rumah yang melolong dengan kelaparan. Hak ni tahbak ni. Tiga minggu tak makan, abah pi nak cari barang, pakat duk tepuk tangan dah di rumah. Abah wak balik tu, abah wak balik ni laksa ke sate ke apa ke. Tak laksa, tak apa, nasi goreng kosong, tak apa lah.
mainan betas tahun dua tahun dah tak makan. Pakak seronok lah, duk jerit di rumah melolong melalak, pasal apa lapang. Baliklah dalam keadaan tangan kosong, tak bawa benda makan apa. Ha, ni tak boleh pergi tuan. Saya tak boleh pergi, kalau tuan-tuan boleh pergi tak tahulah, hebatlah. Ha, ni tengok anak ni memang kalah. Tak boleh pergi. Saya. Ni orang duk sebut lah tu, gadget ataupun handset zaman law. Semua kita tahu termasuk kali saya. Anak orang lain ada, anak kita tak ada lah. Kali nak bagi gua pasal kesiannya pasal. Tu cerita baik kesian. Anak 3 bulan tak makan, ayam tak minum, berguling atas lantai. Agak-agak nak berkeras duk dengan geng Nabi kan nak lari keluar pergi cari burger ke apa dah. Nampak payah tu, kalau saya nampak payah lah. Terah handset ni pun pergi rumah adik-beradik tengok sepupu, sepapat semua pakai handset. Anak kita duk mengenal apa tengok kartun handset dia pak. Kita pun last kali bagi gerak. Bagi. Tuan-tuan pun tahu lah, mereka duk main game. Anak saya, bila duk main game tu, sebelum kita bagi tu, arahan kita bagi, mereka boleh faham. Tapi ralik duk main game tu, bagi arahan, dia pergi buat benda lain. Pening, tengah duk pening, tapi nak bagi juga pasal kesihatan. Kita kata, abang, saya pergi buat ni ni, ah baik. Kakak, saya pergi buat macam ni, macam ni, macam ni, ah baik, baba. Sekejap kita pergi mengajak, balik lagi, dia buat benda lain. Kita suruh jemuk kain ke apa, ke apa semua, dia pergi angkat kain, hatuk dia, orang masuk rumah kita. Duduk sebelah rumah tu, dia pergi angkat kain di jemuran rumah tu dia, buat main masuk rumah kita, kain laraga tak pergi sidai kan? Tu nak cerita kata minda. Tahu dah, tahu, pergi kesiannya pasal. Duduk pergi mengendap, tengok kartun handset sepupu dia, kesian kita bagi. Saya duduk cerita bukan pasal apa tuan-tuan, nak suruh kita gambarkan lagu mana kalau kita duduk di tempat hak orang anak sampai 3 bulan, sampai 2 tahun, anak sampai 5 bulan tak boleh jamah makanan, agak-agak nak istiqomah duduk dalam lagu tu. Tak berani nak kata benda-benda biasa pun saya pun tak ada nak, tak ada nak jaga macam saya duduk abang tadi. Dia terima maklumat lain, dia proses lagu lain. Yang sebelum ni sedah ya bah. Pas Zohor ni buat ni, balik-balik tengok keliar. Tapi bila ralik dengan benda tu, bagi arahan, ya, tapi dia buat kot lain. Hak ni hak saya alami. Apa yang kita hadapi lagu tu. Punca dia. Sebab tu dalam kitab tasawuf dia sebut, dia sebut, tapi dia tak sebut berkaitan dengan permainan ni lah. Dia sebut bila mana otak manusia tidak diasah untuk berfikir sesuatu, maka akan dibala dengan musibah tumpulnya minda dan jiwa. Dan kita tersuruh dia sebut, tapi ayat dia tak sebut macam saya sebut lah. Kataan dia sebut lagu lain. Bila tak diasah untuk memikirkan sesuatu, bila tak diasah untuk menumpukan sesuatu, maka akan dikenakan musibah tumpulnya minda dan jiwa. Jiwa dia tumpul, minda dia tumpul. Bila tak diasah untuk memfokuskan satu benda, memikirkan sesuatu benda, dia jadi tumpul. Betul tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan ngaji tahfiz. Dia ngaji tahfiz, dia hafal 30 juzuk Quran, lepas tu dia ambil SPM, boleh 9A. Padahal tak pernah ngaji akademik. Awak jadi pedagog tuan, hari-hari dia fokus kepada benda yang nak kena mengingat. Allah Ta'ala buka jiwa dan juga minda. Hari-hari duk kira nak mengingat, hari-hari duk kira hafal, hafal, hafal. Hafal Quran ni payah ingat tuan-tuan. Payah nak ingat. Campur dengan benda macam-macam lagi payah nak ingat. Kadang-kadang naik serabun, oh, duk hafal Quran. Campur dengan maksiat.
anak cucu kita ni mengaji tahfiz, habis tahfiz ambil SPM, boleh 9A. Kita pun heran, oh tak mengaji pun, kata satu tak mengaji, kata dua tak mengaji, kata tiga tak mengaji. Setahun dia masuk. Anak cucu kita nak nekan saya wadah mengaji pondok. Ngapai matan tu, ngapai matan ni mengaji pondok lah. Ngapai matan, matan ajrumiyah orang mengaji pondok. Ngapai mata-mata nahu seribu barih Alfiyatu bin Malik, kita Alfiyah, matan Alfiyah orang nak mahir tata bahasa Arab, duk pondok apa. Qala Muhammadun huwa ibnul maliki ahmadur rabbillahi khairul maliki. Seribu barih ngapai habis pondok BSBM setahun ni boleh 9A. Kawan hak mengaji 5 tahun pun 3 biji ya, eh tu pun tak ada plus, semua A power, A plus tak ada. Dia kata heran hang ngaji di mana, dia tahu tak tahu pakai bantai dia dah. Ah tu nak cerita kata otak dok ajak fikir sesuatu, ajak hafal sesuatu, dia makin tajam minda dan juga jiwa. Ah baik kita sambung balik eh. Takut kita sikit dok cerita banyak. Sebaik sahaja masuk 3 tahun dari tarikh pengepungan. Satu kaum dari Bani Qusai memarah sesama sendiri. Kelompok mereka bersepakat untuk melanggar perjanjian mereka. Di masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan anai-anai menggigit serta mengerit naskah perjanjian yang digantung dalam ruang Kaabah. Duk 3 tahun tak lama, geng depa juga duk berasa tak puas hati pasal kesian sangat ni, 3 tahun tak makan apa, anak-anak kecil, tunaluri fitrah manusia, tak beriman pun dia ada. Tabi'i manusia ni dia nak pada benda-benda yang elok, benda tak elok dia tak mau, antaranya menzalimi orang dia tak mau, walaupun tak kafir, walaupun tak Islam kafir. Tu tabiat manusia secara tabi'i, jiwa manusia secara tabi'i, secara fitrahnya dia nak benda elok walaupun dia bukan Islam. Antaranya yang ni, tak sanggup dah tengok budak-budak kecil sampai mati tak makan, tak sanggup tengok, tak gemuk. Atau panggil fitrah. Macam kebersihan, kebersihan tu benda baik, semua orang nak bersih. Ada orang yang bukan Islam dia nak bersih. Kita buat kotak, dia tegur kita buat kotak. Ini orang panggil sifat fitrah. Tuhan buat jiwa manusia ni dia ada naluri yang suci. Sebab tu disebut Islam ni dia meraihkan fitrah manusia. Sebab semua manusia dia nak kepada ke arah kebaikan walaupun dia bukan Islam. Contoh orang bukan Islam, orang ambil bini dia, dia pun marah. Tu nak habak tentang fitrah. Orang ambil anak dia, tangkap anak dia, marah. Orang buat kotak rumah dia, kotak kereta dia, dia marah. Ha, jadi tu nak habak, memanglah Islam habak tentang keadilan. Islam cerita tentang kebersihan. Tapi jiwa manusia memang daripada asal nak ke arah kebaikan. Tak mau benda-benda yang tak elok. Baik, maka dari situ ada sekumpulan orang mereka duk kesian, tak larat nak tahanan. Akhirnya mereka buat keputusan untuk melanggar perjanjian tersebut. Tak fikir lah nak kena apa lepas ni, tak fikir lah. Yang penting mereka nak zahirkan ketidakpuasan hati ni. Bila mana tengok saudara-saudara mereka yang duduk dengan Nabi ni, ha, yang duduk dengan Nabi, yang dikepung bersama Nabi, duduk dalam keadaan susah. Ha, jadi mereka buat keputusan nak langgar perjanjian tersebut. Di samping tu juga Allah Ta'ala hantar tentera Allah yang berbentuk binatang mai gigit perjanjian tadi sampai habis. Yang tinggal perkataan Allahumma di atas. Arab dulu dia guna perkataan Allah ni untuk Tuhan mereka. Sebab tu nak tulis surat pun dia tulis Allahumma. Ya Allah, ya Tuhan kami. Saya tak nak baca doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma tu perkataan tu dah ada pada dulu. Mereka guna perkataan Allah tu kepada Tuhan-Tuhan mereka.
Anak-anak itu makan perjanjian tu, syarat-syarat tadi habis dimakan, tinggal teh sikit dah. Allahumma doa sikit. Tapi di peringkat permulaan ni orang kafir tak tahu. Yang boleh tahu ni Abi Talib mai jumpa depa cerita pasal anak-anak makan. Akhirnya baru depa masuk dalam Kaabah, ambil perjanjian tu, buka-buka tengok betul, tinggal sekerat. Kita tengok, kita baca. Baik. Menggigit keseluruhan perjanjian, tidak ada satu pun yang tertinggal kecuali ayat-ayat yang tersebut perkataan nama Allah Azza wa Jalla sahaja. Ada perkataan Allahumma ni, hak tu yang tak makan. Yang lain semua makan. Binatang ni kalau Tuhan hakkan sesuatu hukum, patuh mereka tak boleh langgar. Binatang. Antara benda yang Allah telah hakkan kepada binatang ni, diharamkan binatang ni makan jasad para nabi. Sebab tu binatang lapak terang mana, binatang buah ke apa ke, dia tak makan nabi. Daging tu diharamkan untuk mereka. Sebab tu kisah Nabi Yusuf, kita baca dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, cerita kisah Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf ni termasuk Yahuza apa semua ni, bawa pi di tempat permainan buat Nabi Yusuf, akhirnya buang dalam telaga, ambil baju buah darah. Buat balik ke Nabi Yaakob, ayah mereka, bak kata serigala makan ataupun singa makan. Bukan buat balik baju saja tuan-tuan, dalam tafsir tu tata, dia bawa binatang hak mereka dakwa kata makan Nabi, makan Nabi Yusuf. Bawa binatang tu, sengah ceritanya kata serigala, sengah kata singa, rimau, ikutlah. Tu khilaf yang sebut pasal binatang. Tapi Allah kuliah binatang buah yang makan orang. Mereka fikir buat balik. Buat balik tak depan Nabi, Nabi Yusuf dah duduk-duduk pegang binatang tadi ni. Buat balik tunjukkan Nabi Yaakob ni. Kata binatang makan adik kami Yusuf. Nabi Yaakob tak percaya, duk tahu lah. Perangai pelik lah mereka ni pada awal, duk tak percaya. Akhirnya nak rekah cerita, mereka kata kalau Abah tak percaya ni, binatang ni hak makan adik kami cuk ni, kami buat balik ni. Nak tunjuk kat Abah. Nabi Yaakob kata, aku tak percaya. Ni binatang kami buat balik, dekat Abah tak percaya. Dia tak hantar binatang tu. Tak binatang tu Nabi Yaakob tanya binatang tadi. Betul ke? Ha, yang makan anak aku Yusuf. Nabi bercakap dengan binatang, binatang jawab balik. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kami binatang menjamah daging-daging para nabi. Tak berani sentuh. Tak berani makan. Tak makan benda-benda yang Tuhan tak bagi, benda haram. Benda Allah Ta'ala larang. Tak makan haram pun ustaz, saya tanam pokok pisang, mai makan habis-habis. Dah Tuhan tak haram makan pokok pisang. Tu yang mai makan mana pisang kita tanam. Yang Allah Ta'ala haramkan pada binatang ni makan daging-daging ataupun tubuh badan Nabi. Tu yang Allah Ta'ala haramkan, tak makan. Anak-anak, Allah Ta'ala suruh makan. Tulisan dan syarat-syarat perjanjian, perkataan Allah tu gigit sikit pun tak berani. Tak berani buat lebih kurang kat nama Allah Ta'ala. Anak-anak, kita buat lebih kurang, buat lebih kurang nama Allah Ta'ala, benda-benda bersakut dengan Allah Ta'ala, buat lebih kurang. Dia buat melawak main. Kalau semua masuk neraka, apa semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Dia buat kemah main melawak tu. Dan kubur aku jawab sendiri. Tu semua benda-benda yang meremeh-temehkan urusan agama. Benda-benda bersakut dengan Allah Ta'ala. So aku jawab sendiri. Ingat macam soalan SPM boleh jawab ikut dan tu. Nak jawab soal kubur ni amalan. Kalau tak ada amalan, tak boleh jawab. Doa bak tak nak jawab sendiri. So malaikat tanya, Allah Ta'ala tanya, aku jawab sendiri. Bukan soalan SPM. Amalan yang nak jawab dalam kubur, apa nama, jawapan yang kita boleh jawab dalam kubur bila tanya ni, amalan kita.
Ada amalan boleh jawab. Tak ada amalan tak ada jawab. Marah buka ke apa ke, tak boleh jawab. Ada amalan boleh jawab. Dan jawapan tu dia bunyi dalam bentuk bahasa Arab, walaupun tak bisa menjarah. Ha, tu nak cerita kata yang jawab tadi adalah amalan kebajikan kita. Tak ada amalan kebajikan, tak ada jawab. Ha, baik, tuan nenek, kejadian ini telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bapa saudaranya Abu Talib. Kejadian mana? Kejadian yang aneh-aneh makan. Kafir Quraisy seorang tak tahu. Nabi pihabah kepada Abu Talib sebab dikepung di kawasan Syaib Abu Talib. Lorong dan perkampungan Abu Talib. Nabi boleh pergi cerita, boleh pergi jumpa cerita. Kata anak-anak dah makan dah sebahagian daripada surat perjanjian. Baik, bila dah cerita lagu tu, setelah ditanya balik oleh Abi Talib, apakah Tuhan engkau telah memberitahu kepada engkau? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abi Talib tanya, ya hang boleh tahu ni Allah Taala cerita ke? Kata Abi Talib, sebab tu yang kita duduk dengar cerita Abi Talib ni, dia percaya Nabi. Cuma tak sampai darjat mendapat hidayah mengucap dua kalimah syahadah. Dia tahu kebenaran. Macam kita jumpa kawan-kawan kita yang non-Muslim, tanya dia, dia boleh cerita habis pasal Islam. Saya pernah balik mengaji dulu ni, di luar balik, ambil jurusan pengurusan di Open University Sungai Petani, ambil bahagian pengurusan. Salah seorang pensyarah saya tu India. India hak celek dari. Ha, kira alim kat lah tu. Boh di dari putih, lain putih. Dia mengajar mata pelajaran sains sosial. Sampai satu tajuk tu dia cerita kisah penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Dia bersyarah kat kami dalam kelas. Saya budak tukar dagu tapak lu ni, biar tu Islam kan? Bukan Islam. Dia ceramah pula kat kita. Waktu saya duduk mengaji, tahun 2009 aku waktu tu, kalau tak salah 2009, 2010 lah betul lah. Dia bersyarah cerita pasal hijrah Nabi. Dan dia didedahkan tentang hukum hakam fiqah. Buat lagu ni batal, buat lagu ni sah. Boleh cerita, kita pun macam tak percaya. Duk mimpi ke mengigau ke apa ni, syarah pasal fiqah. Padahal bukan Islam. Tak semualah, tapi ada maklumat pada dia mengenai hukum hakam fiqah. Jadi di antara orang yang percaya dengan hak Nabi bawa ni adalah Abi Talib. Sebab tu dia kata, Tuhan hang kah bang? Yang ni Allah Ta'ala kah bang? Nabi jawab, ya. Nabi cerita betul, Tuhan aku yang cerita benda ni. Dengar-dengar tu, kemudian Abu Talib pun bersama beberapa orang kaumnya pergi menemui Quraisy dengan meminta dari mereka membawa datang naskah perjanjian mereka dulu, dengan mengisyaratkan kepada mereka yang ianya seolah-olah tunduk kepada seteru-seteru mereka dahulu. Dia pergi jumpa golongan Quraisy. Bila pergi jumpa, dia minta supaya mereka keluarkan naskah tu. Mereka tak curigakan dengan dia, tak. Dia buat seolah-olah dia ni berpihak kepada geng musyrikin Mekah. Dia kata, minta tolong buat kelak sekali lagi. Aku nak baca betul-betul dia tau. Nak bagi ingat betul-betul syarat-syarat yang pernah kita sepakat sebelum ni. Hampa buat kelak lagi. Ha, tujuan dia kata aku tu nak bagi mereka ambil, buat main depan. Depan orang ramai, baru dia nak berhujah dengan mereka, nak cabar. Apa yang Abu Talib nak cabak musyrik ke Mekah ni? Nak suruh buka. Tengok betul tak betul. Dan ada beberapa syarat yang Abu Talib ketengahkan kepada musyrik ke Mekah bila mana nak buka perjanjian tersebut. Syarat tu kita akan tengok dalam pengajian kita yang akan datang. Apa syarat yang akan diletakkan oleh apa nama Abu Talib
agar musyrikin Mekah ni boleh terima kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita akan tengok dalam episod pengajian akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasulillahi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi izzidna ilman wal hikna bisalihin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu sallamu alayhi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya ayyuhal.